Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wa bin nasta'in ala mujidnya wa jin wa salatu wassalamu ala sallamu ala jayi bursalin wa ala sallamu ala sallamu. Saat ini saya naik mobil patas, patas AC. Mobil saya, mobil Pajero ini saya tipe di Malang. Siapa tahu istri saya, nah istri saya mungkin jalan-jalan kali hari ini. Jadi hari ini saya ketemu dengan sahabat-sahabat super saya, Cap Widianto, Cap Syadid, ya. Terus ada beberapa kawan lagi, itu ada katanya ada yang mau wakaf 3.000 meter untuk ini untuk umat. Nah saya sendiri mau datang sana menghadiri dan kalau bisa saya ketemu dengan warga sana 1 jam aja itu. Nanti di gedung TI SKDA di ini. Nah tadi ada kejadian lucu sob, kejadian yang luar biasa. Gimana ya mungkin sob pikir ini kejadiannya. Saya kan tadi ini diantar ke istri sampai ke dekatnya terminal. Saya yakin di kantong saya itu nggak ada uang gitu, di dompet saya hanya uang 50.000 kosong gitu. Karena tadi malam saya dengan anak-anak di Batu makan segala di sana. Tadi malam ajak anak-anak main di sana. Saya yakin nggak ada uang di dompet saya. Terus pas saya ini, pas saya turun, saya kan turunnya nggak di terminalnya, lewat terminalnya. Nah, karena mungkin gimana, saya langsung turun. Dan gitu ada mobil bis. Dan saya lihat uang saya ada sekitar berapa ya? Ada tinggal 12.000. Karena saya pikir paling atas paling 10.000-an sana atau gimana. Saya naik aja, ternyata di kantong saya ada uang cuma 12.000. Saya bingung juga gimana caranya gitu. Ternyata kan biayanya di sini 15-20.000 ya. Ya saya pasrah aja, kalau saya kan budaknya Allah, abidnya Allah. Saya pasrahkan nama Allah, ya Allah. Jangan sampai saya mempermalukan diri gitu. Atau kalau enggak, saya akan ngomong ke si supir, kan udah jalan tol ya. Saya ngomong si apa si keneknya itu, saya akan bayar ketika nyampe terminal Bung Rasi. Kan ada ATM, saya bayarin dulu. Tapi saya nggak mau ngerepotin itu sebenarnya. Selesai bayar 12.000, kurang 3.000 rupiah. Ya 3.000 rupiah kurang. Nah gitu apa coba? Nah gitu, tiba-tiba saya ambil dompet. Tadi malam nggak ada uang, bener sungguh. Demi Allah saya nggak lihat ada uang di situ 50.000. Tanya ada uang 50.000. Jadilah alhamdulillah Allah dengan menutup aib saya gitu. Robbi fili ya Allah, ampunilah aku ya Allah, warhamni ya Allah, kasihanilah sayangni ya Allah, ya Allah, wasburni ya Allah. Tutuplah segala kekuranganku ya Allah, cukupkanlah kekuranganku, tutuplah segala aibku ya Allah. Itu ternyata Allah ini. Jadi sob, kalau mau jadi budak yang Allah tuh gak ada rugi-ruginya ya. Dicukupin semuanya. Saya gak tahu tiba-tiba ada 50 ribu di kantong saya, jadi kan gak kurang ini. Malah bisa pakai ongkos, naik gojek nanti dari apa dari terminal sampai ke gedung Ahmadiyani. Subhanallah, alhamdulillah, walailah, 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 walailah,